Mbak Nur lagi di bengkelnya Pak Suryo ini guys. 378 belum selesai reparasi. Coba kita tanya sama dokter mesinnya ini kenapa belum jadi lagi, ada masalah apa ya? Mas Wahyu masih ngecek ini kendalanya apa? Kenapa lagi Mas Wahyu? Masalah baru. Apa itu masalah baru? Sensor poros knob. Sensor porosnya? Ya Allah. Tobat. Timbul masalah baru. Mas Wahyu lagi ngecek sensornya guys. Ini mesinnya udah siap ya? Alhamdulillah mesinnya udah siap. Ini Bang Erwin lagi install rem. Install rem Bang Erwinnya di bawah. Setelah air bocor, sekarang piye Mas Wahyu? Setelah air bocor udah dibetulin, tambah. Terus sekarang tambah apa lagi? Poros knob. Aja nangis. Maafkan aku Pak Im, ya Allah. Loh kok pengalaman jahat? Bukan guru terbaik, tapi pengalaman itu jahat. Mulai dicek lagi guys. Masalah apa lagi ini? Ngecek apa ke Mas Wahyu? Ini sensor poros knob. Sensor poros knob? Ya. Pengaruhnya apa sih Mas Wahyu? Kurang tenaga nanti. Oh, kurang tenaga? Iya. Sensor apa? Dalam bahasa tekniknya ini angle. Kok angle? Iya, coba dilihat di buku teknik. Mana ya Nur? Apa? Bang Erwin, apa ini? Sama rambut kalian Nur sama dia? Iya. Bisa cukleiran kan apa? Gimana? Kebanyakan enggak, kebanyakan main-main di itu bawah sinar matahari, makanya rambutnya jeblok. Pak, punya plastik steel, Pak. Anu, Pak. Kabel tis, Pak. Hah? Kabel tis. Habis. Hah? Habis. Belalang, kabel belalang? Enggak ada. Habis. Insulop. Insulop apa sih segala? Mana ngerti ya? A few moments later. Nah, bis ALS Nopin 378 udah dateng ini guys. Dari kemarin Mbak Nur udah nemenin 378 servis di tempat Pak Suryo. Alhamdulillah udah sehat, udah sembuh ini 378. 378 tadi dari tempat Pak Suryo langsung ke loket di Jalan Perintis Kemerdekaan untuk menjemput sewa. Ini udah sampai, udah dateng ya. Tulang Rijal udah full senyum ini. Udah beres. Udah beres semua, mesinnya udah enak. Semoga nanti berangkat tidak ada kendala apapun ya. Ada mah deh, ada.
miniatur bis. Itu bikin sendiri, Mas? Hah? Pesen. Berapa ini, Mas? Miniaturnya guys, ketua dari tadi tensinya naik. Nah ini keberangkatan Snowpin 378. Aduh, Pak Ketua tensinya naik dari tadi. Hati-hati tulang. Nah, itu ada miniaturnya bus ALS di depan. Semoga bus ALS 378 ini selamat sampai tujuan dan tanpa kendala apapun ya guys. Jumat tanggal 4 Maret 2022 bus ALS 378 udah berangkat ya guys ya. Alhamdulillah udah selesai juga reparasinya. Terus sewanya juga banyak, ada 16 orang. Alhamdulillah ya. Kita doakan sama-sama semoga nanti bus ALS 378 enggak ada kendala lagi ya di jalan ya guys. Ya udah. Jangan lupa di-like, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum.